hiburan Korea Selatan, skandal miring sekecil apapun akan mengubah persepsi publik terhadap citra seorang aktris negeri ginseng tersebut. Apalagi kalau berhubungan dengan perselingkuhan. Skandal tersebut bagaikan aib dan tabu untuk diketahui oleh publik. Para artis Korea yang tertimpa skandal perselingkuhan harus siap menanggung segala risiko, dari kritikan hingga karir yang meredup. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menutupi atau membantah skandal memalukan itu agar tetap bisa berkarir seperti biasa. Namun, ada pula artis Korea yang secara terang-terangan mengakui skandal perselingkuhan tanpa memedulikan kritikan tajam warganet. Lantas, siapa saja artis Korea yang terseret skandal perselingkuhan? 1. Kim Min Hee. Pada Maret 2017 silam, publik dikejutkan dengan pengakuan dari Kim Min Hee, seorang aktris yang banyak mengambil peran di dunia layar lebar. Ia membuat pernyataan heboh tentang hubungannya bersama sang sutradara film Hong Sang-soo, yang saat itu masih berstatus suami dan ayah dari satu orang remaja. Pertemuan mereka bermula dari proses syuting sebuah film di 2015 silam. Lalu Kim Min Hee secara berturut-turut membintangi film besutan Sang-soo, hingga rumor hubungan spesial menyebar. Keduanya menjawab rasa penasaran publik akan rumor tersebut saat menghadiri pemutaran perdana film On the Beach at Night Alone pada 2017. Tidak tahan dengan pengakuan mengejutkan dari sang suami, istri Sang-soo buka suara terkait perselingkuhan antara suaminya dan Min Hee. Ternyata Min Hee menjadi sosok yang membuat hubungan keluarga semakin memburuk. Tak hanya memburuk, namun Sang-soo rela meninggalkan keluarganya dan berhenti membiayai kuliah sang anak demi memenuhi kebutuhan hidup Kim Min Hee yang didepa dari berbagai proyek hiburan Korea Selatan akibat ulahnya yang menjadi selingkuhan sang sutradara. Yang kedua, Jung Eun-jae. Salah satu pemeran drama The King Eternal Monarch, Jung Eun-jae, juga sempat tersandung skandal perselingkuhan. Buruknya, skandal itu terjadi di tengah karirnya yang bersinar. Perselingkuhan Jung Eun-jae dan Jung Jeon-il terjadi sekitar 10 tahun silam, tepatnya pada 2010. Namun, Jung Jeon-il memilih untuk menikah dengan sang kekasih yang ia kencani selama 4 tahun. Selama berselingkuh, Jung Eun-jae dikabarkan tidak mengetahui status Jung Jeon-il yang telah menikah. Sayangnya, akibat perselingkuhan itu, rumah tangga Jung Jeon-il tidak dapat dipertahankan. Merebaknya skandal perselingkuhan Jung Eun-jae ditanggapi berbeda oleh masing-masing agensi. Yang ketiga, Kang Tae. Salah satu anggota grup K-pop legendaris HOT, Kang Tae, ternyata pernah terseret skandal perselingkuhan dengan beberapa perempuan sekaligus. Skandal bermula dari sebuah video mesra Kang Tae bersama seorang perempuan bernama Woo Joon yang berprofesi sebagai selebgram. Saat video mesra keduanya viral, Kang Tae membohongi publik dengan mengatakan jika dirinya sudah putus. Tidak lama setelah itu, Kang Tae mengubah kesaksiannya dan mengungkapkan kalau ia sudah berbalikan dengan sang kekasih. Di sisi lain, hubungan spesial Kang Tae dan Jung Yumi merebak. Mereka dikabarkan sudah berpacaran selama 2 tahun. Beberapa saksi mata melihat jika Kang Tae pernah berkencan secara bergantian dengan Jung Yumi dan Woo Joon di tempat yang sama. 4. Nam Taehyun. Mantan anggota grup Winner, Nam Taehyun juga merusak hubungannya dengan Jang Jin karena berselingkuh. Skandal itu terungkap dari bukti yang disebarluaskan oleh Jang Jin di akun Instagramnya pada Juni 2019 silam. Di unggahannya itu terlihat sebuah pesan singkat di KakaoTalk antara Nam Taehyun dengan seorang perempuan berinisial A. A menuduh Nam Taehyun berbohong karena belum memutuskan Jang Jin. Seorang teman A melihat Nam Taehyun dan Jin sedang menonton di bioskop Yongsan. Namun Nam Taehyun berdalih kalau hubungannya dengan Jin tidak jelas. 5. Lee Byung-hun. Pernikahan Lee Byung-hun dan Lee Min-jung juga menghadapi cobaan besar saat sang suami diterpa skandal perselingkuhan. Skandal itu bermula dari kasus pemerasan yang berujung pada perselingkuhan antara sang aktor dengan seorang model perempuan bernama Lee Ji-hun pada 2014. Sebuah video rekaman kebersamaan Lee Byung-hun, Dae-hee X Glam, dan Lee Ji-hyun dirilis oleh media Korea Selatan sebagai bukti dugaan perselingkuhan mereka.
Ternyata isu perselingkuhan Lee Byung-hun tidak hanya terjadi sekali, tetapi di 2009 silam. Seorang pesenam bernama Kwon Myeon meminta ganti rugi sebesar 1,2 miliar karena dijanjikan oleh Lee Byung-hun akan dinikahi. Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!